Harga ikan tangkapan laut nelayan di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah naik. Hal ini membuat para nelayan pun menjadi kembali bersemangat melaut. Nelayan Tanjung Jabung Timur saat ini lagi menikmati hasil tangkapan ikan yang lumayan banyak karena telah memasuki musimnya. Dengan hasil tangkapan ikan yang naik ini juga beriringan dengan naiknya harga jual ikan tersebut, hingga membuat para nelayan menjadi semakin bergairah untuk mencari ikan dan udang. Ikan serta udang yang dicari oleh para nelayan ini bahkan dijual hingga keluar daerah. Selain itu, juga ada beberapa yang diolah menjadi ikan asin. Arbain, salah satu pengepul ikan di Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, mengatakan bahwa hasil tangkapan ikan laut dan harga saat ini sudah lumayan naik. Kelapa turun, sawi turun, pinang sudah tak bagi lagi sekarang kan. Kalau hasil tangkapan dari nelayan gimana Pak? Baguslah. Hasil tangkapan ikan sekarang ini musim ini kan. Hasil tangkapan. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.